Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat seakan-akan tangan kita muncul api. Yang pertama saya gunakan foto dengan pose seperti ini. Jadi tangan kanan saya seakan-akan nanti akan muncul apinya. Lalu saya buka file. Saya pilih place. Saya pilih gambar apinya. Jika Anda tidak memiliki library-nya, Anda bisa mencarinya di Google dengan kata kunci flame, api, atau fire. Lalu saya pilih apinya yang ini. Saya sesuaikan ukurannya. Lalu saya oke. Selanjutnya, blending modenya akan saya ganti dari normal menjadi linear dot. Jadi seperti ini. Nah, di sini seakan-akan api berada di depan tangan saya. Saya ingin api berada di belakang tangan saya. Yang pertama, saya hidden dulu api dengan mengklik ikon mata di sebelah layer api, sehingga dia sementara hidden. Lalu saya zoom in. Saya seleksi tangan saya dengan menggunakan polygon lasso tool. Tangan terseleksi, lalu saya pilih layer background, saya klik kanan, layer via cut. Lalu selanjutnya layer 1 saya rename, saya ganti nama dengan nama tangan, lalu saya munculkan kembali api. Dan layer api saya pindah di antara tangan dan background. Saya geser api dengan menggunakan move tool. Dan di tepi-tepinya tidak ada yang perlu dirapikan. Jadi, seperti inilah hasil akhirnya. Selamat mencoba di rumah.